Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum guys, welcome back to my channel. Seperti yang teman-teman udah baca di judul, di video kali ini aku bakal ngasih tips gimana caranya kita membuat border light untuk handphone kita. Nah, langsung aja ya guys ke tutorialnya. Pertama-tama kita harus download dulu sebuah aplikasi di Play Store. Aplikasinya itu namanya Border Light, guys. Border Light. Oke, kita tunggu sebentar. Jaringannya error. Oke, nggak lama ya. Oke guys, ini kalau aku download yang pertama ini guys, Border Light Live Wallpaper. Nah, karena udah aku download, kita langsung buka aja ya guys. Nah, setelah buka langsung klik activate wallpaper dynamis. Langsung klik ini ya guys. Oke. Nah, handphonenya jadi mantul kan guys. Kece, keren, badai, mantul. Nah, kita tinggal terapkan aja guys. Oke, sudah jadi guys border light-nya yang bisa bikin HP kalian tambah kece guys. Ada lampu kelap-kelipnya gitu. Nah, ini kita bisa atur guys lampunya ini. Kalian mau warna apa, nanti kalian tinggal bisa ubah di sini. Nah, kalau yang ini untuk kecepatan kelap-kelipnya guys. Nah, kalau kita kurangin jadi lambat. Tapi aku tadi pakainya yang cepat guys. Cepat banget. Nah, kayak gini guys. Nah, ini tinggal kalian atur aja sesuai selera kalian. Ini untuk garis-garis pinggirnya itu tebal atau mau tipis sekali. Nah, kalau ini aku agak-agak kurang ngerti ya guys, artinya apa. Yang penting kalian atur aja sesuai selera kalian. Nah, kalian acak-acak aja guys, nggak apa-apa, kan handphone kalian. Nah, kalau ini untuk dibikin oval gitu guys, atasnya bisa dibikin oval sesuai handphone kalian. Nah, keren kan guys kalau aku bikinnya petak aja. Nah, kalau ini, oh, untuk itunya guys, yang di atasnya itu garis atasnya. Oke. Nah, di sini masih ada lagi sih guys pengaturannya. Show background image ini untuk kita menambahkan foto kita di belakangnya. Nah, show knock setting ini untuk yang ini ya guys, itu apa sih garis yang di atas itu. Nah, kita bisa ubah. Nah, jadi panjang gini juga bisa guys, mau dipendekin. Nah, mau dilebarin, kecilin, lebarin, kecilin, lebarin. Nah, kalau yang ini untuk ovalnya gitu guys, mau dibikin oval kayak gini atau ini macam-macam model sih guys, banyak modelnya di sini. Kalian bisa coba deh sesuka hati kalian, nanti sesuai selera kalian juga. Gini juga bisa. Oke, mantap banget guys. Back. Oke, kalau ini untuk merubah warnanya, kalian bisa pencet-pencet aja di sini. Kalian mau ini lampu-lampu kelap-kelipnya warna apa? Oke, beginilah penampakannya, guys. Oke, keren kan, guys? Nah, ada lampunya. Gampang kan, guys? Kalian tinggal download aplikasinya, terus kalian atur sesuka hati kalian. Kalian mau model lampunya kayak gimana? Oke guys, sekian video aku kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa like, comment, subscribe, and share ke teman-teman kalian. Assalamualaikum guys, bye-bye.